Okey, Assalamualaikum semua. Kita dah live bersama dengan Rancangan Jom Masak dengan Kak Zaidah. Okey, hari ni kita nak masak apa Kak Zaidah? Ha. Okey, Assalamualaikum pada semua viewers dan Waalaikumsalam pada yang beri salam ya. Okey, hari ni Kak Zaidah bersama dengan Nadia. Alright, untuk hari ni Kak Zaidah nak masak ayam ayam nenas berempah. Ni pun sedap juga ya. Sedap, agak ada kelainan sikit daripada lauk biasa ya, sebab kita akan letak nenas dan kita akan lauknya kering ya. Okey. So ayam nenas berempah. Okey, bahan-bahan untuk ayam nenas berempah Kak Zara guna kat sini ialah seekor ayam. Potong ikut perempuan lah ya, nak potong kecil boleh, nak potong besar juga boleh, terserah ya. Okey, ni satu ekor ayam. Kemudian kita guna 2 biji bawang besar dihiris ataupun dimayang. Lebih kurang 15 tangkai cili kering dikisar. Kita guna juga 1 batang serai diketuk, daun pandan dan sedikit daun limau. Okey. Kemudian kita tumbuk 4 ulas bawang putih bersama dengan 1/2 inci halia. Kita guna juga 1 sudu makan ketumbar serbuk ataupun ketumbar ni Kak Zaidah kisar ya. 1 sudu makan ketumbar, 1 sudu makan jintan manis dan 1 sudu makan jintan putih. Sedikit gula, sedikit serbuk kunyit, 1 biji nenas dihiris, sedikit santan dan sedikit air bersama dengan garam. Okey, saya ulang lagi sekali bahan-bahan untuk ayam masak nenas berempah ya. 1 ekor ayam dipotong, Kak Zaidah potong 12 biasanya ayamnya. Okey. Kita ada di sini 2 biji bawang besar dipotong dihiris ataupun dimayang. 15 tangkai cili kering di blend. Kita guna juga 1 batang serai, 2 helai daun pandan dan beberapa helai daun limau. 4 ulas bawang putih ditumbuk dengan 1/2 inci halia. Kita guna juga rempahnya ialah 1 sudu makan ketumbar, 1 sudu makan jintan manis dan 1 sudu makan jintan putih. Kita guna juga sedikit gula untuk perasa, sedikit kunyit serbuk, 1 biji nenas dihiris dan sedikit santan ikut kepekatan perempuan, selera perempuan ya. Okey. Pertama sekali kita perlu goreng ayamnya. Okey, kita akan panaskan minyak di kuali. Kita letakkan sedikit serbuk kunyit bersama dengan sedikit garam. Kalau tak letak garam nanti tak rasa pula kunyit kita ya. Tak rasa pula ayam kita nanti ya. Tawar pun tak sedap juga ya. So kita perlu gaul lah. Okey, so kita perlu gaul dia hingga rata, kemudian kita goreng. Goreng layu ya. Layu tu macam mana Kak Zara? Layu tu sebab masak half cook, half cook lah ya, ataupun 3/4 cook lah ya, 3/4 cook senang. 3/4 cook tu maksudnya dia tak garing lagi. Ya. Yeah. Okey, kita akan gaul dan kita goreng. Nampak ayam pun dah menyelerakan Kak Zara. Yes, betul Nadia. Sedap ya. Ini agak lauk ni agak rasa saya jarang ya you nampak lauk ni, tapi boleh cuba juga, sedap juga lauk ni, ada kelainan lah ya, ada kelainan pada menu yang hari-hari kita masak. Okey, Kak Zaidah tengah panaskan kuali, tengah panaskan minyak di kuali. Kita akan goreng ayam ni ya. Okey, hanya ayam digaulkan dengan kunyit dan juga garam serbuk ya, kunyit serbuk, nak pakai kunyit hidup juga boleh ya, dan garam. Dan dekat. Okey, kita nak masak ayam. Ya, kita ada visitor. Okey. Ni live untuk bila? Live untuk hari ni ke? Kita sedang live. Okey. So kita akan goreng ayamnya. Terima kasih puan.
Okey, goreng ayamnya. Agak besar ayam ni ya. So, kita perlu goreng dia. Make sure that dia masak separuh ya. Ataupun tiga suku masak. Kalau puan-puan nak pedas, boleh juga tambahkan sedikit cili pada ayam ni. Pun sedap juga. Okey. Okey, kita akan tutup periuknya supaya cepat masak ya. Okey. Okey, bahan-bahan yang perlu ada yang ada di atas meja sekarang ni ialah 2 biji 2 ulas bawang besar Kak Zaidah hiris ya. Ni Kak Zaidah hiris ataupun kita panggil mayang ya. Okey. Kita ada 15 tangkai cili kering kita kisar halus. Ya, kemudian kita ada serai, sebatang serai dititik, disimpul ya, daun pandan dan beberapa helai daun limau. Juga kita ada kat sini bawang putih sebanyak 4 ulas ditumbuk ya bersama dengan setengah inci halia. Kemudian rempah yang kita guna hari ini ialah 1 sudu makan ketumbar, 1 sudu makan jintan putih dan 1 sudu makan jintan manis. Kesemua jintan, kedua-dua jintan dan ketumbar ni Kak Zaidah sangai ya. Sangai di kuali ataupun masuk dalam oven juga boleh. Kemudian kita kisar. Ya. Ataupun kalau perempuan nak pakai serbuk pun boleh lah ya. Kadang-kadang yang serbuk tu dia agak dia memang serbuk betul. Yang ini kita buat sendiri ya. Maksudnya kita sangai dulu dan kita kisar. Okay. Kalau yang serbuk tu Kak Zaidah ada yang bertanya perlu disangai tak yang serbuk? Kalau you sangai dia lagi wangi lah. Kita sangai ni sebab kita nak wangikan dia, nak naikkan bau dia. Kalau you sangai dulu pun boleh juga. Sangai sekejap and then to get the smell, bau aroma, bagi aroma dia ya, keluar. Jadi bila kita masak tu baunya lebih sedap lah ya. Okey, kita sementara kita nak tunggu ayam tu. Kemudian Kak Zaidah guna juga 1 biji nenas. Cari nenas yang kecil lah ya, agak-agak. Kalau nenas besar ambil separuh aja. Cari nenas yang dah masak. Jadi bau manisnya tu sedap ya. Okey, ayam kita. Alright. Bolehlah kita balik-balikkan sekejap. Okey, Kak Zaidah sekarang ni menggunakan periuk Shogun. Periuk ni ialah akan diberi ya kepada pemenang cabutan bertuah nanti. Periuk modul ni, bukan periuk yang ni. Periuk ni Kak Zaidah dah guna ya. Okey. Kita balik-balikkan ayam kita ya. Okey, kita tunggu sekejap ayam kita. Okey, Nadia boleh fokus kat sini. Ayamnya. Okey, saya tunjuk tadi, saya beritahu tadi kuali ni ya. Kuali ni ialah akan diberi ya kepada pemenang untuk cabutan bertuah bagi bulan Disember ni, insya-Allah. Untuk pembelian RM200 ke atas ya, perempuan layak untuk menyertai ya cabutan bertuah untuk periuk Shogun jenis ini. Ya ni tengok ha. Kita goreng ayam boleh, Kak Zaidah goreng ayam. Terus sekali kita masak menggunakan periuk yang sama, kuali yang sama ya. Nampak tu cantik ya, dia tak melekat. Ya, so untuk cabutan bertuah kita akan beri hadiahnya ialah Shogun saiz ini ya. Pada yang berminat untuk nak menyertai ataupun nak cuba nasib untuk nak dapatkan periuk ni, bolehlah membeli produk Kak Zaidah dan bolehlah membeli melalui talian 011 1120 4733
Dan di talian yang lagi satu, 011-6420-1979. Kita ada dua talian untuk perempuan nak bertanya, nak membeli produk Kak Zaida ya. So jangan lepaskan peluang untuk nak dapatkan periuk Shogun ni. Kuali Shogun, periuk pun dia, kuali pun dia ni ya. So kita goreng hingga ayam kita tiga suku masak. Okey. Ada yang bertanya ni, mesti yang bertanya Kak Zara masak apa tengah hari ni Okey, hari ni Kak Zara masak ayam masak nenas berempah. Ayam nenas berempah ya. Sedap juga ni. Okey. Kalau selain daripada ayam boleh tukar ke apa kata ikan ke daging ke boleh ke? Boleh ya, boleh. Boleh nak ditukar ke ikan, boleh daging boleh. Kalau daging tu potong nipis-nipis goreng. Goreng garam kunyit. Pun sedap ya. Jangan rebus tu, kalau rebus nanti dia dah jadi liat bila kita goreng. Potong nipis-nipis kemudian goreng pada api yang sederhana. Jangan kuat sangat. Kalau ikan pun kita ikan kena goreng dulu. Goreng dulu. Goreng dulu goreng ya. Garing lah ya garam kunyit. Goreng garam kunyit. Sama juga ya. Cuma kalau daging tu di tak payah rebus. Di potong nipis-nipis kemudian goreng garam kunyit dengan api yang sedang. Api kecil. Kecil dan sedang ya. Sampai kita tengok dagingnya tu dah masak, baru kita masuk bahan-bahan lain. Okay. Yes. Kita tengok. Puyuk ni sangat-sangat selesa kita guna ya. Kak Zara balik-balikkan dia ya sekejap. Sehingga dia agak masak setengah ya, tiga suku masak lah. Okey, ini boleh perempuan boleh cuba ya lauk ni. Kalau tidak perempuan pun kadang-kadang ayam tak ada idea nak masak apa ya. Lain daripada lainlah daripada biasa, lain daripada menu hari-hari ya. Kadang-kadang bosan juga, kadang-kadang tak tahu apa nak masak sehingga kan malas nak masak. Okey, boleh cuba lauk ni. Lauk lain dari yang lain sebab yang melainkan dia ialah kita ada daun pandan. Kita ada serai dan daun limau bercampur dengan bau ketumbar jintan dan ketumbar dan kedua-dua jintan. Ya, dan kita ada nenas untuk masam manis dia. Okey, sekejap ya, kita tunggu ayam kita sikit lagi tunggu ya. Garing, ya. Tunggu dia garing sikit je. Okey, lepas tu kita akan angkat dan kita bolehlah menumis bahan-bahan lain. Okey. Lauk ni pedas tak Kak Zaidah? Ada yang bertanya. Pedas mild lah ya. Sebab yang buat dia pedas hanya ini je lah. Dan kita ada pedas daripada rempah. Itu saja. Okay. Kalau perempuan nak pedas lagi boleh tambahkan lada hitam. Ataupun boleh ketuk cili padi. Cili padi pun boleh ya? Boleh letak cili padi kalau nak pedas lah ya. Okay. Sekarang dia, lada kering pun Kak Zaidah ada macam-macam jenis ya. Ada yang pedas, ada yang kurang betul. Pedas. Kalau tak nak pedas beli yang lembut. Selera masing-masing. Lada yang tak pedas tu lada yang lembut. Yang kita pegang tu dia lembut, jadi lembik. Tu tak pedas. Kalau yang kering, yang keras, yang keriting tu tu pedas ya. Kalau pedas takut pula ya anak-anak kecil tak boleh makan. Tak boleh makan pula. Pasal budak-budak kan dia suka ayam, ya. So kalau you buat pedas takut hilang pula selera dia nanti. Okey, kita tunggu dia masak sikit lagi ya. Tengok ni Kak Zaidah sekali goreng satu ekor ayam ya, sekali masuk api dengan minyaknya tak adalah banyak ya, minyak separuh paras ayam saja. Tapi pasal periuk ni bagus ya. So kita boleh letak satu ekor ayam sekali jalan goreng. Berapa cm agak ya periuk Kak Zaidah? 40 ya kata silapnya. 40 cm ya. Boleh masuk berapa ekor ayam Kak Zaidah? Ni boleh, ada yang kata 3 ekor. Saya pernah masak 2 ekor ya. Ada yang cakap boleh masuk 3 ekor ayam. 3 ekor pun boleh masuk. Ya? Sebab dia kalau masuk banyak pun dia tak mudah berkerak. Jadi kita tak risaulah. Dia tak berkerak sebab dia non-stick ya. So dia tak hangit lah kalau kita goreng apa-apa tu. Dia tak mudah hangit ya. Tidak mudah hangit. Dia punya non-stick dia tu tak mudah melekat lah. Dia tak lekat. Cuma perempuan penjagaan kena tahulah
Kalau boleh kita masak dalam periuk macam ni, kita tak bolehlah guna steel ya. Sudik-sudik steel, sudik-sudik besi ya. Sebab dia akan nanti akan bergesil, mungkin akan ada calar rosak pada dia punya. Sekali dia dah rosak mungkin akan terkopik. Yes. So kena jaga daripada. Kalau macam gini tak apa, kita tak langgar-langgar dia. Ini kita hanya balik-balik bolehlah ya. Cuma kalau nak masak, nak menumis ya. Sebab tu kalau tengok Kak Zainah guna puyuk-puyuk ni, Kak Zainah tak akan guna stainless steel senduk ya. Saya akan pakai senduk plastik ataupun kayu. Okey, kita tunggu sekejap lagi. Sikit lagi. Kita nak dapatkan jadi sikit-sikit coklat, buat cantik bila kita masak nanti ya. Ini dah nak garing ya. Okey, kepada yang baru masuk nak tanya Kak Zainah masak apa hari ni? Okey, hari ni Kak Zainah masak ayam nenas berempah. Ayam nenas berempah. Dengan nama pun dah kita dah tahu mesti sedap ni. Ya, mesti ada rasa macam masam-masam ya, masam-masam and then ada pedas-pedas rempah. Okey, kita tunggu dia. Ingat Kak Zainah pernah tunjuk juga gulai nenas ya Kak Zainah. Tu gulai nenas, itu berkuah. Berkuah dan tidak berempah. Itu tak ada rempah. Kali ni kita ada rempah. Kita ada rempah, kita ada jintan, ketumbar. Kedua-dua jintannya, jintan manis dan jintan putih serta dengan ketumbar. So rasa dia of course lah kan berbeza yang ni ada betul. Rempah. Dan ini ada daun ya, kita ada letak serai, ada letak daun pandan dan sedikit daun limau. Oh sedapnya. Jadi dia ada bau lah. Okey, kejap lagi kita dah boleh angkat ayam kita dan kita boleh menumis benda-benda. Bau rempah dengan bau daun tu Kak Zainah mesti orang kata dia punya blend tu. Dia punya bau aroma dia tu ya, kita akan lain dari yang lain. Bau ayam goreng pun dah, ya Allah. Tak sabar nak makan. Semua dah lapar ni ya. Okey, tunggu sekejap lagi. Okey, yang mana kita dah boleh angkat, kita angkatlah. Okey, yang ni dah boleh angkat. Ayam masak tiga suku masak ni Kak Zainah. Kak Zainah guna yang tempat yang sama juga untuk nak angkat dia sebab nanti kita okey, yang mana kita dah boleh angkat, kita nampak dah warna ni dah cantik, kita akan angkatlah. Okey. Tak perlu garing ya Kak Zainah? Tak perlu garing, hanya layu saja. Kita goreng layu. Ayam digoreng layu hanya dengan kunyit, serbuk dan juga dan garam. Sekiranya puan-puan nakkan bau, lebih sedap baunya ataupun lebih pedas, bolehlah letak sedikit lada, lada serbuk ataupun lada kisar pada ayam yang nak kita goreng ni. Marinate sekejap dan kita goreng. Lebih menambahkan sedap lah ya. Okey, kita dah boleh angkat yang ni. Okey, kita tunggu sekejap lagi ya Nadia, tunggu sikit lagi. Sikit lagi. Dan ya, kita boleh angkat. Okay, senang aja masak dia ni. Cuma masak ni tak susah yang sebenarnya ya. Kalau kita dah tahu bahan ini rasa apa, bahan ini kalau kita campur rasa apa, dah tak ada masalah. Kita dah boleh reka masakan apa yang kita rasa kita nak cuba. Ya, so jadi tak ada masalah yang sebenarnya. Nak kena rajin masaklah ya. Macam Kak Zainah sendiri masak dah bertahun-tahun, jadi saya dah boleh dapat, saya dah boleh agak ya, bila kita campur bahan ni dengan bahan ni dia akan jadi rasa apa, dia akan jadi rasa apa. Jadi kita dah boleh reka untuk satu masakan untuk kita nak nak masak. Okey. Kita tunggu sekejap lagi. Sikit lagi. Okey, sekejap few more minutes lagi ya. Ada pula yang terkebang-terkebang ni. Okey, sikit lagi kita musim dah boleh angkat. Musim hujan ni ha. Musim hujan ya. Alright. Okey, sikit lagi ke Kak Zainah? Dah. Dah sudah dah. Dah boleh angkatlah ni. Okey, dah boleh angkat semua ayam kita tadi. Okey, kita dah angkat saja. Kita dah masakkan ayam, dah goreng ayam ni hingga dia ada coklat-coklat sikit macam tu ya. Kita tiga maksudnya bila suku masak ya. Maksudnya bila kita masak dalam lauk, bila kita makan, kita tahu ayam kita ni dah digoreng dahulu. Bila kita makan, bila kita dah jadikan dia lauk. Kita makan ayam tu kita tahu yang ayam ni sebelum kita masuk ataupun kita masak dalam lauk, dalam kuahnya dia dah digoreng dulu. Macam itulah. Tapi jangan apa-apa goreng garing sangat ya, nanti dia keras, tak sedap pula. Goreng sedang-sedang.
Bila kita goreng tu dia ada bau ya. Okey. Ni tadi seekor ayam ni kat sana. Ha, seekor ya, seekor ayam. Okey, okay. Dah siap ayam kita dah goreng, tiga suku masak. Macam ni rupanya. Dan kita nak tumis lah ya Kak Zaidah. Nak tumis. Saya nak ambil sedikit minyak dari ini, agak banyak minyaknya. Okay. Ya, kita akan asingkan minyak, terlalu banyak minyak ni untuk kita nak masak lauknya. Okey, kita perlu tumis bawang yang kita dah hiris dulu. Okey, Kak Zaidah angkat sedikit minyaknya ya. Alright. Tumis hirisan bawang ni ya. Okay. Yang 2 biji bawang besar ni bersama dengan daun-daun ni. Serai, daun pandan dan beberapa helai daun limau. Tumis hingga bawang dia layu ya. Wangi bau daun limau ni ya, bersama serai dan daun pandan. Masya Allah sedap. You can smell daun pandan now ya. Daun pandan, daun limau dan daun dan serai. Okay, bawang putih dan halia. Okay. Tumis semua ya? Tumis semua. Okay, last sekali kita akan masukkan cili. Cili, cili blend. Cili yang kita dah kisar. Ya. Okay. Menarik ni Kak Zaidah, warna dia dengan yes. Dia punya kuning, merah, hijau tu sangat menyelerakan. Yes. Kepada semua, bolehlah cuba resipi ni untuk keluarga di rumah. Alright, kita akan masuk ketiga-tiga rempah ni tadi ya. Ketumbar, jintan, kedua-dua jintan ya. Sangat-sangat wangi Kak Zaidah bau kat sini. Tu, dan smell, nampak tu bau dia. Bau dia sedap Masya Allah. Okay, bau kita, rempah, bau daun. Bau daun ya, dia macam blend ya. Dia macam bau yang sangat rich. Okey. Kita goreng hingga dia garing ya. Rempahnya garing. Ataupun kita tumis hingga rempahnya garing, wangi. Then kita akan masukkan santan dan nenas. Bau dia sedap ya. Ada yang bertanya Kak Zaidah, kalau nak tukar santan kepada susu cair boleh ke Kak Zaidah? Boleh. Susu cair pun boleh ya? Susu cair pun boleh. Boleh. Ada beza ke Kak Zaidah santan dengan susu cair maksudnya dari segi rasa dia? Memanglah akan ada beza. Kalau susu cair saja you letak, dia akan rasa lemak aja. Dia akan rasa lemak aja ya. Santan ni dia akan rasa lemak dan dia ada bau. Bau santan tu. Bau santan tu. Bila masuk dekat dalam lauk tu. Yes. Betul tu. Okey. Sedap. Nampak tu dia dah pecah minyak, ladanya dah pecah minyak ya. Okey, kita akan masukkan ayam dulu. Ayam, masukkan ayam semua. Kita dah goreng tadi ya, Kak Zaidah bersama dengan kunyit dan juga garam. Air dia yang lebihan dia tu yang kita toast tu, airnya jangan buang pula. Ya, kita akan masukkan. Masukkan nenas. Masukkan nenas. Masya-Allah sedapnya bau ha. Okey. Menarik warnanya Kak Zaidah. Yes. Hitam dengan kuning, ada. Kuning ada, hijau-hijau. Okey, now Kak Zaidah akan letakkan santan. Santan ni perempuan letak ikut kepekatan yang perempuan nak ya. Kalau you tak suka santan banyak, just letak sedikit saja. Tapi kena letak santan, bau dia ada rasa, bau dia balance semua. Ada rasa lemak, dia ada rasa masam-masam manis ya. Okey, look at that. Nampak cantik ya. Okay. Nampak sangat-sangat sedap dengan baunya Masya Allah. Okay. So anda di rumah kena masak ni untuk family. Kalau tak ada santan boleh pakai susu ya. Kalau dos yang maybe steak. Susu cair ya Kak Zaidah. Susu cair. Susu cair tin ya. Okay. Susu cair tin. Kak Zaidah akan letak sedikit air.
untuk nak hilangkan, nak kurangkan kepekat dia tu, dia agak pekat dia ni. Okey, kita akan tak garam. Kita akan letak sedikit gula ya, sedikit gula. Okey, kita akan tunggu nenas dia masak bersama dengan ayam ni. Ayam ni tadi tak masak betul lagi ya. Nampak orang kata tak tak lama lah Kak Zadaya. Kita punya live ni dah 25 minit. Sekejap maksudnya je. Sekejap je, setengah jam dah siap. Lauk ni ya, setengah jam je dah siap. Okay, kita akan tunggu sekejap ya Nadia. Kepada puan-puan kat rumah, bolehlah masak untuk family. Okay. Senang dan sedap. Dengan baunya yang sedap ni, daripada daun pandan, daun limau dan serai. Kepada yang baru masuk, nak tanya Kak Zaidah masak apa ni? Kak Zaidah masak hari ni, apa dia kata? Ayam nenas berempah. Nenas berempah. Saya pun dah lupa bila dia sedap sangat. Okey, kita akan rasa dulu. Rasa dulu ya. Cukup tak ada punya garam. Sedap ya? Sedap. Dia punya bau rempah tu. Dan kejap lagi, kalau kita biar dia lama sedikit, rempahnya akan lebih meresap kat dalam. Dia akan lebih keluar dia punya bau dia. Rasa dia. Rasa dan bau dia lah. Masya-Allah, sedap ya lauk ni. Sedap. Something different ya perempuan, asyik-asyik masak kari, asyik-asyik masak asam pedas, masak lemak cili padi. Hari ini kita masak ayam nenas berempah. Kita guna rempah sendiri ya, kita guna jintan, kayu manis dan jintan dan ketumbar. Kedua-dua jintan ya, jintan manis dan jintan putih. Okay, kita tunggu nenas dia masak ya. Perempuan kalau dapat, cari nenas yang masak betul. Jadi lauk ni akan jadi sedap. Nenas yang manis lah ya Kak Zaidah. Bila masak tu nenas dia kuning dan manis ya. Sedap sangat ya. Okey, kita tunggu sekejap lagi betul. Make sure that ayam ni betul-betul masak. Dan nenas dia juga masak ya. Nenas ni akan mengeluarkan masam ya. Masam manis ya? Dan manis. Jadi tak perlu letak apa-apa asam ataupun asam jawa, asam keping, tak perlu letak ya. Sebab kita dah ada nenas kat dalam adunan kita, dalam lauk kita ni. Okey, kita tutup sekejap. Okay, to make sure that ayam kita betul-betul masak. Dah nak masak dah? Ayam nenas berempah. Dah nak masak dah ni ya? Ala Kak Zaidah. Okey, kita dah kemas sekejap. Sementara nak tunggu ayam kita masak. Yes. Ya, ada yang bertanya Kak Zaidah, resepi ni asal dari mana Kak Zaidah? Asal dari Kak Zaidah. Saya ni masak dah berpuluh tahun saya masak ya. Masak untuk family, masak untuk restoran. Ya. So kita dah boleh, bila kita selalu masak, kita dah boleh rasa ya perempuan. Selera kita ke arah mana, kita dah boleh tahu. Bila kita letak ni, dia akan jadi apa. Dia akan jadi apa. Jadi tak ada masalah ya. Pastinya sedap. Yang penting sedap. Okey, dah nak masak dah. Okey. Yes. Kita tengok dekat sikit. InsyaAllah sedapnya. Ada yang kat sini ni yang tak sabar nak rasa. Sabar dah ya. Kak Zaidah letakkan sedikit je minyak yang lebihan goreng tadi tu, just to bagi dia nampak lebih cantik. Minyak yang kita goreng ayam tadi. Minyak ayam tadi. Okey, kita boleh tutup api. Dah Siap dah. Sedap, cepat. Yes. Okey, kita dah tutup api, dah nak tutup angkat. Sedap. Okey, sekejap Kak Zaidah buka. Dia biasanya kalau kita masak tumis-tumis ni, kalau kita tutup periuk dia, bila kita tutup tu, masa itulah dia akan naik minyaknya. Kita tutup api, kita tutup periuk. Ya, nanti dia akan naik minyaknya dan lauk-lauk kita cantik. Ni buka. Tips juga ni Kak Zaidah. Nampak tu?
Tara. Nampak? Dia punya cantik tu. Pasal kita tutup. The minute dia mendidih je, kita tutup lid dia, kita tutup ni tudungnya, kita tutup api. Biarkan sekejap, nanti dia akan naik minyaknya. Itu yang dia cantik. Dia nampak cantik. Dia nampak cantik lah, cantik ya. Look at that. Colornya, colornya nampak. Nampak sangat-sangat macam dah cukup siap. Rasa. Dah siap kita punya resepi hari ini. Ayam nenas berempah ala Kak Zaidah. Okey, kita nak angkat, nak hidangkan. Okey. Dia agak pekat ya, perempuan. Dia agak macam berkuah-kuah pekat macam tu. Kalau puan nak buat cair pun tak ada masalah. Ini bukan saja boleh makan dengan nasi ya. Ini boleh makan dengan roti. Bila pekat macam ni, perempuan boleh makan dengan roti. Boleh makan dengan apa? Roti canai. Apa lagi yang boleh dicicah-cicah? Okey, Kak Zaidah, ada yang bertanya. Kalau macam mana kita nak frozenkan lauk, Kak Zaidah? Cara yang terbaik. Okey. Cara terbaik, lauk panas-panas terus pack. Itu cara paling yang betul lah. Oh, panas-panas terus panas-panas pack, terus di pack. Jangan tunggu. Selalu dia mendidih. Kalau kita dengar orang yang dulu-dulu kan, dia mesti tunggu sejuk baru boleh. Tak boleh pack. Puan, salah. Itu salah yang sebenarnya tu ya, yang mak-mak kita tunjuk dulu-dulu tu salah ya, salah. Bila lauk you dah sejuk, bakteria akan datang tau pada lauk tu. Ya, jadi dia akan basi cepat. Bila dia panas, tujuan kita masak hingga mendidih supaya bakteria semua mati. Ya, dia tak boleh membiak dalam benda yang panas mendidih. Ya. Jadi kalau perempuan dia dah mendidih, perempuan terus pack, dia tak ada bakteria. Jadi lebih selamat. Itu cara betul. Panas. Itu cara yang paling betul. Terbalik. Dulu kita tunggu sejuk, mak kita takut dulu, basi. Mak kita semua jangan tutup tudung piuk nanti basi. Tak ada salah. Itu yang diajar dulu tu salah sebenarnya. Salah, sangat-sangat salah. Okay, so kita kena bungkus panas-panas. Look at that, lauk kita dah siap. Tak masuk kuman ya? Tak ada kuman. Sebab bila panas, kuman tak boleh membiak dalam panas. Lepas tu terus masuk dalam peti. Terus masuklah beku. Dalam apa, nak taruh dalam kontainer ke, dalam apa ke. Terus simpan, jangan dibuka-buka. Dia tidak akan basi. Dia tak akan mudah basi. Dia akan bertahan lama lah. Yang kepada ni Kak Zaidah, dia kata terima kasih kerana bagi tips. Sama-sama ya. Pasal tips ni orang tips orang berniaga. Kalau mak-mak kita dulu memang tak bagi, kita buka ya. Dia tak bagi, kita simpan panas-panas. Tudung tu suruh buka lagi. Dia takut uap tu akan jatuh kat dalam lauk, lauk tu akan basi. Tu yang sebenarnya salah tu. Ilmu salah tu. Ilah ya, orang dulu tak tahu mengkaji, ya. Tidak mengkaji. Sekarang ni kita banyak mengkaji, kajian ya, yang jadi dibuat. Kenapa yang lauk cepat mudah basi? Salah satunya ialah kita dedahkan pada angin. Pada udara luar. Alright, dah siap. Menu kita hari ini ayam nenas berempah. Dah siap dah. Okay, alhamdulillah. Look at that. Okey, ni kita punya resipi hari ni ayam nenas berempah, resipi daripada Kak Zaidah. Okey Kak Zaidah. Alright, siap dah ya resipi kita, menu kita tengah hari ni ayam nenas berempah. Puan-puan boleh cuba resipi ni ya. Sedap ya. Ini sedap. Dia ada rasa masam, manis. Ada bau aroma daripada kita punya daun-daun. And then ada rempah. Rempahnya daripada ketumbar dan kedua-dua jintan. Okey. So bolehlah perempuan cuba. Dan sekiranya kalau perempuan nak buat dia berkuah sikit, kalau mungkin ramai dalam satu family nak buat dia berkuah juga boleh. Puan basahkan lagi lah, tambahkan sedikit air ataupun santan ya. Okey, yang ini kita buat dia agak pekat ya.
Okay, so harap perempuan berhati dengan resipi Kak Zada tengah hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di hari dan masa yang lain. Sehingga itu, Assalamualaikum. Bye. Bye. Assalamualaikum.